Itulah dia persaingan yang cukup baik di antara Warapong Idan Hakimi. Nombor 53. Oh! Gunakan model Apache 310 double R. Tengok rem air dia, still try to figure out the suspension issue mungkin. Single ball. Tiga biji ni special datang daripada India untuk race MSBK 250. Kalau ada info-info lagi, aku tambah lagi cerita pasal TBS ni. Persaingan antara empat ini, siapakah yang akan bergelar juara MSBK 250 untuk race yang ketiga? Nampaknya saling bersaing 19 dan 146, Warapong dan juga Idan Hakimi. Ya, itu dia. Lawan persaingan yang cukup mendebarkan yang telah dihidangkan oleh empat pelumba yang teratas ini. Itulah dia persaingan yang cukup baik di antara Warapong Idan Hakimi. Nombor 50. Oh! Hati-hati nampaknya. Itu dia pasukan dari Perjagaan. Dan sebenarnya kita lihat siapa di depan sana. Muhammad Aiman Tahirudin pada depan. Okey, ini dia corner yang terakhir. Kita akan saksikan siapakah yang akan berada di hadapan. Saing bersaing empat pelumba. Warapong berada di hadapan Idan Hakimi kedua. Dan sekarang cukup menarik. Cukup menarik. Itu dia. Last minute lantai muda ya. Lantai muda. Sebenarnya tak boleh jumpa. Sebenarnya strategi yang penting. Ini RC AR. Apa cik? Dia memang untuk pasaran India je lah. Pasaran India. Masuk sini. TBS. Tapi kalau dia punya road vision besar 310. Kalau production sana berapa? 310 dia sama dengan GS 310 BMW. Ini sama, ini TBS. Ini sama. Tu GS tu produce kat India.